Gimana kalau lu anterin gue sekarang ke Impon? Mobil gue kemarin kayaknya di Impon deh. Terakhir. Mau pakai mobil itu Lamborghini polisi. Enggak. Ini udah kelihatan belum? Belum ya? Belum juga. Oh, udah. Ya Allah, ini apa anjir? Ini taksi penyamaran. Mencolok anjing. Taksi mana yang begini, bangsat? Ini sangat mencolok, nyamaran, bukan ya. Penyamaran. Udah tahu di sini taksinya Bluebird anjing. Dikasih taksi penyamaran begini, bangsat. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Pencet terus ke pukul pala. Oke. Tuh, kepalanya kena. Lagi drama. Lagi drama di sini. Itu. Ada yang lagi berantem, ada IMS, ada polisi. Halo Pak, perkenalkan saya Okto, saya reporter baru di sini. Kalau boleh tahu ini ada apa ya, Pak? Ini hanya kejadian kecelakaan. Bang Okto, Bang Okto. Ya, dia Bang Okto, Bang Okto. Bang Okto. Ini Pak polisi, Pak polisi. Kenapa, kenapa, Pak, kenapa? Jadi ceritanya gini, Pak. Saya dipukul kenapa nih? Ya. Saya dipukul. Kan udah kena cut kan, Pak. Habis itu saya tonjok lagi, akhirnya saya mati, Pak tuh. Pak, bohong, Pak. Tuh, patuh, gimana nih ceritanya, gimana nih? Ini saya kan dipukul nih, Pak, nih. Nah, dipukulnya kenapa kalau saya boleh tahu? Kenapa nih dipukulnya kenapa? Tadi saya kan kepencet. Karena dia mukul, karena dia mukul. Saya kepencet mukul. Sabar. Situ mukul duluan. Lu kenapa nabrak gue? Saya kepencet mukul. Ya, kepencet mukul. Lu gak kepencet, lu gak kepencet kan? Motor gua jatuh. Habis itu ini. Tuh temen gua tuh. Ada apa nih? Mabok nih, dua orang nih mabok nih. Mabok nih kayaknya. Aduh, gua enggak pusutokan enggak kan. Lu anjing banget si Bim datang-datang. Nabrak air, mau sok keren. Kena terbang sama air. Gombok. Ini karena tadi ada benturan keras di kepala, harus dioperasi, Pak. Diobatin dulu, Pak. Operasi lu. Sono. Woi. Di sana kamu. Wah, itu fatal ya, Mas. Ya? Mau jangan nanggung nanti. Rahan. Itu. Boleh saya liput enggak, Mas? Boleh ikut aja. Boleh jangan liput deh, ya. Ikut. Tragedi. Oke, sebentar ya, Pak ya. Ikut. Saya boleh nebeng, enggak boleh. Saya bisa nebeng masuk, nih, Pak. Masuk. Mau masuk apa dimasukin? Waduh. Oke, ini orang operasi ya. Oh, jadi ini proses Pak, untuk operasi apa ya, Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak IMS? Operasi segala apa aja nih bisa, patah kaki. Oh, bisa, patah kaki juga bisa. Ya, operasi pasti juga bisa. Udah kan, Pak. Kalau boleh tahu semenjak kapan orang operasi sih, posisinya seperti itu ya? Kok terlihat nyantai ya, Pak? Pasti kok gitu ya. Pasien ini kenapa ya, pasien? Mas. Gak apa namanya. Pak. Lah, orangnya di bawah nih. Ngapain orangnya di bawah? Woi. Di atas ini, Pak. Mana, Pak? Di bawah mana, Pak? Itu. Oh, ngebug berarti. Gua yang lag. Sorry. Oh, maaf, Pak Paking, Surya ada gangguan di otak, Pak ya. Mau operasi juga, Pak. Joshua anjing emang. Saya masih sehat. Nah, ya, yakin. Sorry. Okay. Anjing Joshua. Bangsat Joshua. Mana pakai masker lagi? Pak, tersangka pembunuhan. Aduh. Woi. Oh, maaf Pak, saya salah pencet lagi, Pak. Paking jatuh. Paking tuh kan, Pak. Umur, Pak. Ayo operasi, Pak. Udah kosong itu, Pak. Pas Rifki sudah ngerti kan gimana cara melakukan operasi di otak? Sedikitnya sudah mengerti, Pak. Mau dibantu jika ada kesalahan. Baik. Gimana caranya? Keluarin gergajinya dulu. Gimana caranya pasien bisa percaya sama dokter yang bisa sedikit operasi? Udah ya. Lakukan pertolongan itu di kepalanya tuh. Lihat yang bagian mana terlihat busuk ya di otaknya. Di situ biasanya gagal otak itu.
Nah, tuh di situ tuh. Bagian itu tuh. Bagian kanannya tuh. Enggak. Emang geger otak bisa bikin busuk otak ya? Bukan pengobatan di bagian kanan otaknya, Mas Rifki. Mas Rifki kalau sudah nanti dikasih pin, terus nanti ambil kulit kepala artifisialnya, lalu pasang wig. Wignya diimplantasi ya. Wignya dibersihin dulu kalau bisa ya. Saya permisi dulu. Wig diimplantasi. Pelan-pelannya itu kalau bisa dipasang. Mengambil kulit artifisial, anjay. Bangsat nih. Kayaknya tuh bagian kepalanya masih agak hitam kemerah-merahan. Nah, di situ kebenturannya, Pak. Tolong Bapak zoom ya. Oke. Saya zoom nih, Pak ya. Tapi dilihat-lihat itu lagi. Telinga ya, Pak ya, yang hitam-hitam ya. Oh, itu kayaknya namanya conge, Pak. Oh, itu conge, Pak ya. Sorry, Pak, salah zoom. Iya. Oke, iya. Salah zoom. Oh, jadi kalau misalkan kita ada pukul-pukulan ke kepala, terus ada indikasi geger otak, itu bisa terjadi kebusukan ya, Pak ya? Oh, bisa, Pak. Karena tidak terjadi pengaliran darah di bagian otak tersebut. Oh, tersendat gitu ya, Pak ya? Saya nggak bohong kok. Saya ini dulu kuliah lulus hukum. Loh. Saya jadi bener ini. Iya. Anda jangan mukul-mukul kepala orang yang sudah busuk ya. Otak orang yang sudah busuk. Pak, kalau dia yang mukul duluan? Ya kalau bisa ya mukul kepalanya lah. Dia mukul kepala saya kayaknya dong. Mukul kakinya biar ngap. Oh, Bapak juga terjadi pembusukan di kepalanya. Saya enggak ngap. Ayo pas sini Pak, ikut saya, Pak. Pak, itu apa itu, Pak? Di tangan lo, Pak. Enggak, tenang aja ikutin saya. Bapak kamera jangan ikut ya di situ, Pak. Tapi kelihatan, Pak. Di eksekusi. Enggak, di eksekusi deh. Oke, Bapak Dickhead bisa disiapkan wig-nya dan dibersihkan, Pak, wig-nya. Waduh, ini otaknya penuh dengan tanah, Pak. Dimasukin tanah darahnya. Bangsat ini. Ini bangsat banget. Itu mati ya. Ini bunuh Joshua. Saya tidak ngeliat apa-apa kok, Pak. Saya tidak ngeliat apa-apa. Bapak mohon dijaga ya, Pak, arah kameranya, Pak. Oke, Pak. Kadang-kadang saya nge-glitch ke kiri gitu, Pak. Oh, sorry. Aduh. Gimana, Pak, tadi, Pak? Aduh. Saya Bapak, tidak kebetulan tidak melihat apa-apa. Kan? Saya kebetulan tidak melihat apa-apa. Jadi saya bingung nih, tadi ada apa ya? Tidak apa-apa. Bapak ini kayaknya kelupaan sesuatu dah nih, Bapak ini. Halo, Pak. Itu emang secara prosedural medis itu sudah wajar ya apa yang Bapak lakukan tadi mungkin ya? Wajar. Saya enggak ngapa-ngapain kok. Oh, udah sehat ya ini. Iya, dilihat bisa berbaring dia sekarang ya. Sudah terlihat ceria. Iya. Tadi enggak saya apa-apain kok. Tadi saya ajak ke situ kan saya kasih permen. Itu sakit tapi enggak tahu. Itu darah kucing ya itu. Darah kucing ya. Apa kalau berisik ginjal Bapak yang saya ambil dari tadi. Oke, tadi matanya saya bayar 30.000, Pak ya. Gimana Bapak? Masih ada sakit-sakit di bagian kepala, Pak? Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada sedikit. Terima kasih, Pak, atas donasinya. Sepertinya kepala Bapak masih sakit. Apa perlu tonjokan? Ya, sudah sehat, Pak. Sudah sehat. Enggak pusing, Pak. Sepertinya bonjoknya hanya sebelah saja, Bapak. Ya, aman, Pak, aman. Bapak mau donasi mata, ginjal, atau kaki, atau semacamnya? Wah, enggak, Pak, enggak, Mbak. Sepertinya otak Bapak kecil dan perlu sedikit sentuhan untuk otak yang membesar kembali. Bapak mau ikut saya ke situ, Pak. Ampun. Enggak usah, Pak. Enggak apa-apa kok. Malah praktek. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Kita medis, Pak. Kita medis, tenang aja. Kita medis. Sudah donasi. Malah praktek. Bapak Devi mau donasi jantung?
donasi. Wah, abrak, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Saya pakai bagi ya, Pak. Ayo, Pak. Bapak pakai Pak. Bapak bisa ke kasir dulu, Bapak? Ngapain, Pak? Ayolah. Ayolah. Sudah, Pak, sudah. Pak, kalau boleh tahu ini kenapa mati, Pak? Bapak enggak lihat apa-apa. Saya enggak lihat apa-apa, Pak, tapi kok bisa mati, Pak, ini, Pak? 1000 buat obatnya. Iya, saya enggak naruh jebakan sama sekali. Paking pasiennya kabur itu enggak ketemu. Hah? Pasiennya kabur, kenceng dia larinya. Brengsek. Ini IMS perlu senter, Pak, kalau malam. Iya sih, Pak. Perlu senter. Oke, ntar gua kasih. Yang punya golek, golok gua aja ya. Yang lain jangan punya. Pak, ini mal praktek, Pak, tadi, Pak. Kacau, Pak. Mal praktek tadi, Pak. Buktinya sudah saya rekam tadi, Pak. Anda Saudara Joshua, ya? Anda melakukan malpraktek di sini. Saya saksi di sini, saksi ya. Lo tadi lo. Tidak. Saya sudah punya bukti, Saudara Joshua. Gua notak, Pak. Kira gua sampai juga. Pak, itu para siapa, Pak? Pak, tolong kumpulkan mereka, Pak, dan taruh mereka. Banyak darahnya, Pak. Taruh mereka di rumah sakit saya, Pak. Biarkan saya melakukan praktek, mau saya lakukan operasi kepada mereka, Pak. Anda melakukan malpraktek, Saudara Joshua. Anda tidak ada bukti. Saya sudah ada bukti dan merekamnya, Bapak. Barang bukti ada di tangannya Bapak Joshua. Bisa dilihat di situ, diidentifikasi, di situ ada darah. Bisa langsung korban saja saya uji visum dan lain-lainnya, Bapak. Korban saya itu campur ginjalnya diambil. Saya tidak bersalah. Saya butuh keadilan. Hak saya sebagai dokter mana melakukan eksperimen. Lepaskan saya. Lepaskan Joshua. Penjarakan Joshua. Penjarakan Joshua, Pak. Dia terbukti bebas bersalah. Malpraktek. Gerakan bebas Joshua. Azab menantimu. Azab menantimu. Aku akan kubawa sok bawa. Aku akan kembali. Azab kembali. Menantimu di akhirat, Joshua. Kau akan kutarik ke neraka bersamaku, Okto. Jangan kau lari, Okto. Tuhan tahu siapa yang benar. Dan aku tahu kalau aku salah. Bawa dia, Pak, sekarang, Pak. Menjarakan saja deh, Pak. Nah, Pak, penjarakan anak buah saya aja tuh, Pak. Ini Pak yang di atas mobil nih, Pak. Waduh, bukan saya, Pak, sumpah. Saya bebas. Saya marikan diri. Woi. Kedetan ini. Kamu. Ini job claim dia. Kerasan terhadap dokter, polisi sudah operatif. Bapak dokter memfitnah saya, Pak. Ini Pak mobil apa? Jelaskan Bapak di jangan masukin saya ke mobil itu. Tidak, saya takut mobil, Pak. Berisik kamu. Ingat ini kamu, ingat ya Okto, saya akan kembali Okto. Saya akan gambir ginjalmu Okto. Pecam kata-kataku, Okto. Dan kau juga, Dani. Azab nantimu. Azab nantimu. Saksi banyak sini, Pak. Ayo, Pak. Bebaskan Joshua.